Tuhan, tolonglah bukakan cinta dan kasih dalam hidupku. Waktu kan menyepi, kian pergi membawaku. Saat nantiku akan rahmat-Mu. Lazimnya apabila bercerita mengenai kemahiran yang diterapkan kepada golongan banduan muda atau juvana, pastinya aktiviti vokasional menjadi sebutan. Tetapi mungkin ada yang tidak tahu sebenarnya mereka juga diterapkan dengan aktiviti kebudayaan. Jangan ke mana-mana, terus ikuti kupasan yang telah saya sediakan. Pelajaran teater ni saya dapatlah sedikit pengajaran. Macam sebelum-sebelum ni saya ada bawa watak sebagai anak kepada seorang bapa. Bapa sakit dan kami adik-beradik balik suruh bergaduh, tekak sebab tak nak jaga bapa. So kat situ saya dapat pengajaran, saya ambil yang positif. Dengan bila ayah dah sakit, lepas tu adik-beradik semua tak nak jaga. Kita semua tak nak jaga. Nak buang ayah, nak hantar ayah ke rumah orang tua. Bagi saya itu semua tak elok lah, sebab tanpa bapa kita, tanpa ayah kita, kita tak ada di dunia ni. Mungkin diorang fikir kat dalam ni, macam biasa diorang tengok dalam TV, dalam ni cerita, okay, budak-budak macam ni, dia jahat macam ni. Kat luar jahat, kat dalam lagi jahat. Tapi tak, sebenarnya kat dalam dia ajar tentang agama, solat. Tiap-tiap pagi ada pergi surau, tak tinggal sembahyang. Diberikan pendidikan kat sini, sekolah semua. Macam seronok macam tiap-tiap kat penjara ni, macam kira untuk mengisi masa lapang saya lah. Supaya saya tak bosan, saya tak murung kat dalam penjara. Dan kebanyakan kadang-kadang ada murung, bosan buat benda-benda tak ada elok. Jadi saya ambil lah. Ambil teladan lah. Okay, macam saya belajar teater. Macam ada aktiviti-aktiviti lain, saya masuk. Supaya saya tak bosan lah dalam penjara. Aktiviti yang dijalankan oleh Salah Juvana kita, saya kira ini adalah satu perkara yang bagus. Sebabnya dia banyak membantu kita punya Pesalah Juvana dalam membentuk sahsiah diri. Bukan sahaja dari segi disiplin, keyakinan diri, membentuk dia punya bakat baru. Jadi ini saya kira salah satu inisiatif yang baguslah untuk membantu Pesalah-pesalah Juvana ni dalam membentuk balik diri dia, yang mana kita kira satu masa dia dah pernah hilang, terpesong. Jadi ini adalah ruang kedua yang kita bagi untuk dia kembali jadi ahli masyarakat yang sepatutnya. Ada yang dua tiga yang berkongsi dengan saya, "Cik, melalui teater ni sebenarnya baru saya nampak kelebihan saya kat mana, baru saya dapat bentuk balik diri saya. Saya belajar balik disiplin." Sebabnya pesalah-pesalah muda ni dia dah dalam usia yang menghargai keseronokan. Jadi bila kita hantar balik untuk belajar, ada masa dia akan tolak benda tu. Jadi bila kita bagi satu aktiviti yang dia enjoy, kat situ dia akan belajar balik menghargai aktiviti tu, dia akan belajar untuk bentuk balik
apa yang dia buat dalam tu, lama-lama dia akan jadi dah sebati, jadi sebahagian daripada diri dia. Bila dapat tahu mengajar banduan, saya rasa macam tak percaya. Rasa macam teruja lah nak mengenali mereka. Sebab orang kata kita tak pernah memasuki penjara. Tetapi diberi peluang, dah 2 tahun lebih saya mengajar di sini. Rasa macam orang kata satu pengalaman yang saya tak boleh lupakan. Dan saya rasa macam satu kejutan budaya pula pada saya. Saya perlu mengajar orang kata manusia yang bergelar banduan. Dan yang paling penting, di dalam ini juga rupanya ada bakat-bakat yang luar biasa. Sebagai contoh, kalau yang saya dapat kongsikan kat sini, kita ada seorang orang kata penyanyi yang hebat, kita ada seorang penyajak yang hebat, pemusi yang hebat. Dan yang paling penting juga, bakat terbaru ada seorang yang boleh big box dengan baik. Terima kasih, Tuan. Mungkin stigma masyarakat apabila banduan muda keluar, mereka bakal kembali menjadi banduan dewasa. Namun, siapa tahu stigma ini bakal bertukar 180 darjah, haluan mereka lebih baik daripada yang disangka. Hafiz Nin, Harian Metro. Tanpa redamu, aku sakit. Menahan rasa pedihnya berdosa. Berikan sinar dalam hatiku saat bila engkau terima ampunanku. Terangi dengan cahaya hikmahmu.